Ketika Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup kita, maka pergunakanlah kesempatan itu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tuhan memberikan hari kemarin agar kita bisa mensyukurinya. Ternyata sesuatu yang berharga di hari kemarin, kalau kita sia-siakan, pasti hilang untuk hari esok. Tapi kita kadang tidak mensyukuri untuk semua itu. Sesuatu yang sementara kadang bisa membuat kita lupa segalanya. Tanpa tahu, ternyata hari esok tidak lebih baik dari hari kemarin. Tapi Tuhan begitu menyayangi kita. Dia pasti bisa memberikan hari esok untuk kita lebih mengerti. Jangan pernah menyia-nyiakan hari kemarin.